Dia turunkan goblin geng, masih goblin geng. Tersisa 3 biji napaknya. Kembali battle ram dan ya napaknya cukup kesulitan bung. Apa yang terjadi dan battle ramnya? Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo, Sang Amatir. Dan guys, pada kesempatan kali ini kita akan mainin game Clash Royale lagi ya. Sudah lumayan lama gue nggak mainin game ini guys. Dan gue di sini bakalan sedikit membahas tentang update yang akan muncul nantinya. Walaupun memang sudah lama, kalian tahu. Tapi gue pengen ngebahas aja karena di channel gue belum pernah ngebahas hal ini. Jadi kita rubah ke mode website. Mana mode website ya? Jadi gue di sini udah di clashroyale.com di mana nanti websitenya akan gue cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Dan mungkin sebagian besar kalian udah tahu banget apa aja yang bakalan dikeluarkan oleh Clash Royale, tapi di sini gua akan bahas aja. Jadi untuk yang pertama adalah ini 11 Juni ya. Ini tanggal 21 ya, udah 10 hari sih. Lama banget, Bosku. Ya, jadi yang pertama di sini ada unlock extra battle deck slot dari level 8. Jadi yang biasanya kita cuman punya battle deck 3 biji, di sini kita bisa nambah sampai 5. Jadi kita punya variasi deck-deck dan variasi serangan-serangan yang menyesuaikan gimana mood kita, mungkin pakai yang mana. Yang pasti kita lebih banyak punya variasi untuk menyerang. Nah, ini ada bonus info invite friend to your Clash Royale friend list. Nah, ini yang paling berguna karena semenjak update 1 tahun itu gua nggak bisa battle lewat Facebook friend list lagi karena terlalu banyak mungkin. Jadi tiap gua ke tab friend itu selalu nge-freeze. Jadinya ya updatean yang baru ini sangat berguna karena kita connect-nya itu lewat LINE kalau nggak salah ya. Bisa nginvite lewat LINE atau lewat sosmed yang lainnya, nanti kita bisa diaksesnya dan kita punya list friend list sendiri yang bukan otomatis dari Facebook kayak gitu, dan itu sangat amat berguna banget menurut gua. Clan sekarang unlock di level 1. Biasanya di level 3 kita baru bisa bikin clan, tapi sekarang kita baru bikin char pun kita bisa langsung bikin clan gitu. Tapi card request tetap unlocknya di level 3. Kita baru bisa nge-request card di clan itu ketika kita menyentuh level 3. Terus ini apa? Copy deck from TV Royal and share replay. Oh, jadi kita bisa copy deck yang ada di TV Royal, guys. Jadi kalau misalkan ada pro player, misalkan, wah, ini decknya bagus nih, kita bisa copy begitu loh. Nah, ini yang paling menarik, guys. Updatean 4 kartu baru, guys. Biasanya kan ditanda-tanya gitu. Ternyata dari Clash Royale udah ngumumin itu sendiri. Jadi ada 4 kartu baru di mana yang pertama ada legendary card di mana namanya ini Mega Knight. Ya, knight-nya aja udah susah ya. Ini mega lagi. Temennya mega minion. Dan ini legendary, nggak tahu ini berapa elixir cost-nya. Kalau misalkan kalian tahu elixir cost yang ada di sini semua, silahkan komentar aja di bawah. Lalu di sini ada epic new card, ada canon card. Ini ada di COC mode malam atau COC versus mod. Itu epic dia, dan menurut gua ini sesuatu hal yang menarik. Dan ada lagi rare card, ini flying machine. Gua nggak tahu ini flying machine kayak gimana. Kayaknya sih dia kayak barel terus ada baling-balingnya terus bisa nembak cannon kayak gitu. Dan yang terakhir ada common card skeleton barel. Ini mungkin semacam goblin barel, tapi ini kayaknya kalau gua ngelihat dari bentuknya sih kayak trap yang ada di itu sih COC, tau gak sih? Pas dia ke atas pas ada trop yang di atas langsung muncul kayak skeleton kayak gitu. Kayaknya sih gitu, tapi nggak tahu. Ini sistemnya pakai balon kayaknya lambat deh kayaknya ya. Gua nggak tahu juga. Silakan aja komentar di bawah menurut kalian dari keempat kartu ini yang paling menarik perhatian kalian apa? Kalau ya gua pribadi ya pasti Mega Knight lah. Mega Knight ya. Knight-nya aja udah imba ya, apalagi ini meganya cuy. Terus di sini ada bonus info lagi, new challenge coming, ada sudden death, ramp up dan juga triple elixir. Mungkin beberapa dari kalian udah ngelihat dari chief pet, dari orange juice, dari Galadon dan yang lainnya, atau Nikeyet ya. Nikeyet mulus. Ya, dan di sini ada yang terakhir, ada new 2v2 mode. Ini udah kelewat sih, modenya udah kelewat. Kemarin gua juga udah sempet nyobain juga. Tapi sayangnya gue belum bahas yang update-update lainnya. Jadi ya kalian tahu kemarin cuma 7 hari kalau nggak salah kita nikmatin 2 versus 2. Dan gue nggak tahu ini bakalan kayak gimana kedepannya, apakah itu bakalan permanen atau enggak. Ya biasanya sih bakalan ada 2 versus 2 friend battle, terus ada 2 versus 2 draft, sama 2 versus 2 challenge kayak gitu loh. Dan ya itu doang sih yang mau gue sampein. Kita balik ke sini. Di sini gue punya giant chest yang gue dapet di yang
episode-episode lalu tuh terakhir sama Apip gue main. Udah lama gak pernah buka Clash Royale lagi. Dan kita bakalan langsung aja buka-buka chestnya. Di sana ada silver chest dan di sini ada free chest. Kita punya gems lumayan. Terus kita punya lagi ya, nggak dapat apa-apa. Dan kita bakalan buka jalan chest ini setelah melakukan battle gue di sini pakai deck apa ini gue nggak tahu. Ya pokoknya gue cobain pakai combo ini deh. Combo apa? Combo tornado. Siapa tuh beruntung? Nggak tahu. Pokoknya jujur gue lagi krisis banget sama yang namanya deck. Jadi ya gue harap maklum aja bagi kalian semua. Gue coba turunin ini. By the way, ini kok suaranya agak kenceng gitu ya? Okay. Suka kenceng ya. Dia punya Mega Man yang level 8 diturunin di belakang. Kita lawan Joe dari Maricha. Oh. Dan kayaknya gua harus Okay. Strot. Hajar bosku. Oke, kita lindungin eksekusionernya pakai beginian, guys. Dan kita tornado aja, guys. Belok dia. Kok belok, bos? Mati kau. Tapi kita boros juga ya. Untuk dapetin beberapa hit kita boros banget sih. Oke, kita sabar. Aduh, gua santai sedikit ya kayaknya. Minimal kita harus nyentuh ke 4000 lagi deh. Gua nggak pernah berkembang anjir main kelas Clash Royale. Oke. Okay. Ada begituan lagi dong. Lu. Aduh, sakit. Ya Allah, banyak banget tuh hitnya kayaknya. Yah, okay, guys. Harusnya gua arahin jayanya ke tengah aja kali ya. Nampaknya gua tidak terbiasa gitu loh. Kelihatan banget ya. Kombo-kombonya semuanya sporadis gitu loh. Hup, kumpulin semuanya bosku. Terus gua kumpulin di sini. Terus gua hup. Oke. Dan kayaknya sih ini agak sedikit sakit sih. Oke, bodo amat, gua turunin Royal Giant di sini. Gue liat apa yang dia punya, guys. Okay. Ajar terus. Dan boom. Well play. Akhirnya kita bisa menang, guys. Selama ini gue jarang banget mendapatkan kemenangan ya. Dan ngomong-ngomong, kita dapetin silver chest. Gue gak ngecek lagi sih di stat royal berapa-berapanya lagi gue dapet chest. Tapi ya udahlah ya. Oke, kita udah menang sekali dan kita harus donate sekarang. Kita ritual seperti biasanya, walaupun ini sudah lama banget ritualnya, guys. Oke. Oh, sudah semuanya. Dan ya, bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan dari Giant Chest ini? Isinya ada 4, guys. Ini ada kemungkinan besar kalau misalkan ini isinya ya legendary. Ya, nggak mungkin juga sih. Cuman dikit. Cuman dikit doang tuh. Oke, rare card. Sekarang kita udah punya wizard. Dan arrow, ya. Kita cuma dapat epic card doang dan ternyata enggak ya. Ternyata dibelah dua semua ya rare sama itu. Oke, enggak apa-apa. Kita punya hawk yang selama ini kita selalu kasih ke orang lain. Kayaknya kita bakal battle lagi. Kita bakal battle lagi. Mungkin sekitar dua kali ya, termasuk yang dua kali. Karena gua masih penasaran dengan deck gue ini apakah masih worth it atau enggak. Gua pecah. Gatel nampaknya, gue dinyamukin, guys. Gue pecah lagi, guys. Dan gue turunin Royal Giant-nya, guys. Dan dia punya
Begituan nampaknya. Tentang apa yang membuatku muda. Aduh sakit ya itu ya, by the way ya. Hey, ada yang salah nih sama gua nih. Salah tuh kayaknya, Pak. Maafin gua. Aduh. Hop. Aduh. Sakit. Wah, gila, nggak ada counter gua buat graveyardnya. Ya. Waduh. Nyesel banget ngeluarin archer di awal ya. Oke. Tetret. Bowling. Hop. 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 Hehehe. Waduh. Oke. Oke, archernya masih bertahan hidup walaupun ya sakit banget sih. Oke, dapat guys. Oke, tenang toh, tenang toh, tenang toh. Ayo toh. Lu pasti bisa toh. Oke, dapat ya. Aduh, pusing pala nih. Lo dapat begituan lo. Lo. Oke. Okay. Oke. Okay. Bye bye. Oke. Gua kasih beginian aja, guys. Ngarahnya jadi ke tengah dong. Oke. Hop. 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 Come on. Wah, mainnya seret-seretan nih. Males gua. Ayo. 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 Yo. Yo. Ya. 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 Enggak jadi menang, bosku. Ya ampun. Gila. Lama banget tuh. Oke, sekali lagi last. Ayo, come on. Mau menang kek, mau kalah kek, bodo amat. Yang penting happy aja, guys. Happy aja. Oke, kita coba turunin skeleton. Kita turunin Royal Giant. Dia punya bowling. Gua turunin ini aja. Oke. Aduh, executioner-nya cuy. Ah. Giant-nya enggak kesedot bosku. Oke. Okay. Gua enggak tahu dia punya apa. Kayaknya dia punya graveyard juga. Jadi gua bakal tahan archer gua karena gua takut jadi pakai combo itu. Bowling lah gitu kayaknya. Oke, okay, kali ini gua bakalan lebih ke kiri guys, Inferno Tower-nya.
Jangan kayak tadi lagi. Nampaknya blunder. Dan nampaknya dia lebih hati-hati sekarang, guys. Bowling, bowling. Ah, shit, man. Profit banget tuh dia. Eh, gila. Sekali dong. Ah, gila, gila. Rugi banget tuh gua ngeluarin. Lo. Ada begituan lo. Sakit. 3 hit lu. 4 lu. Nyamuk. Aduh, nyamuk. Ini kok nyamuknya makin meraja-raja ya? Gila ya. Bowling. Boboy. Kayaknya dia belum punya itu deh. Kayaknya ya. Oh my god. Oh my god. Dia juga punya sedot-sedotan, guys. Sedot-sedotan gitu. Bowling, bowling. Bowling. Oh, ho, ho. Bowling. Bowling. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Well play. Tadi tornadonya nggak nyeret Royal Gen gue, jadi ya selamat lah ya. Yap, hari ini kita bisa menang, guys. Tumben banget ya, walaupun 4000 doang sih ya. Ya udahlah ya. Dan ya kita ke Challenger 1 lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Seenggaknya kita dapat box nantinya. Dan di friendlist gue ini baru ada. Leo lagi main. Gila, push trophy sih Leo. Wah. Kita nonton. Iseng. Nonton Leo, guys. Wow. Hajar Le. Wah, kalah Leo nih kayaknya. Wah, ini Leo lawan Lo. Ini lagi apa ya? Grand Challenge nih kayaknya nih. Gue kira push trophy dia. Ternyata dia lagi nyari duit. Nyari gold. Lu ada battle ram lu. Lu battle ramnya nggak kena lu. Waduh. Dia punya begituan, bung, nampaknya, bung. Apa yang terjadi? Dia turunkan goblin gang. Goblin gang masih goblin gang. Tersisa 3 biji nampaknya. Kembali battle ram. Dan ya nampaknya cukup kesulitan, bung. Apa yang terjadi? Dan battle ramnya berhasil charge. Apa yang terjadi, bung? Leo Koce. Sayang sekali, sudah baik sekali tadi pertahanan dari Lekoce, tapi ternyata musuh bisa menghancurkan pertahanannya. Ya lagi-lagi, bung, jadi caster dadakan tapi ala pemain bola. Ala caster bola. Ya udah, guys, kalau misalkan kalian suka dengan episode kali ini, dengan video kali ini, jangan lupa kasih like-nya biar gua tahu ada berapa orang yang suka dengan video-video kelas royal gua, karena gua melihat orang-orang yang ada di channel gua belakangan ini menurun ya untuk video kelas royal. Jadi gua agak sedikit hold dulu, gua tahan dulu karena takutnya kalian bosen. Jadi gua selingi dengan video-video lain yang memang gua lagi senengin juga, kayak Payday, kayak video mungkin nanti ada GTA, ada Gang Beast, ada Gmod mungkin nanti, terus ada Friday the 13th juga mungkin nanti bakal menyusul ya. Pokoknya gua lagi seling-selingi dengan video-video lain juga karena gua ngelihat kemarin sempet turun. So jangan lupa di like kalau memang kalian suka, dan di subscribe kalau misalkan subscribe kalau misalkan kalian mau gak ketinggalan video-video gue yang lainnya, entah itu yang offline, entah itu yang live streaming, dan ya apapun itu pokoknya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, ada di link deskripsi di bawah. Ada Instagram, ada Line Official, dan ada Facebook Fanspage, ada pokoknya semua di bawah. So gue Mr. Rokto undur diri. Salam amatir. Bye bye.